Zon ngatain meter apa, Gus? Biasa, caper. Caper, guys. Miramar gimana, Gus? Sebenernya, gue malas buat ngebahas Miramar tadi karena kita emang semuanya nafsu. Razen udah gak jadi raser. Nih, gue bingung sama... Sorry ya nih. Bucil-bucil, semua bucil-bucil panutan kalian. Siapa nih? Gak jadi raser kayak, mau gak jadi sniper, mau gak jadi tukang coli kayak, tukang tembak dalam kayak. Namanya PUBG, lu harus bisa ngapa-ngapain. Lu harus bisa semuanya. Menurut lu UI terlalu barbar apa enggak? Sebenarnya UI itu dia terlalu menginginkan kill sih sebenarnya. Kadang dia lupa sama tempat yang diambil, komponen yang diambil. Tadi gue mau live di atas, cuman headset gue di laptop. Gara-gara waktu itu mau streaming di rumah yang waktu itu gue habis vaksin. Terus ya udah gue mager lagi ke atas deh, ke lantai 3. Tadi di Miramar Yuhai nge-clutch. Iya harusnya nge-clutch, cuman ya bukan harinya, bukan gamenya. Kenapa juga tadi diranjel di luar zona? Sama, gue nafsu juga cowok. Terus gue juga gak ini, kayak nyepelin. Aduh, itu gue pen still kill 2 orang kan? 3 orang. Terus gara-gara apa namanya, zonanya udah kayak udah deket gitu. Ketuanya ada squad lain. Harusnya gue smoke dulu tadi. Bisa sebenarnya tadi game truck. Game yang bagus nge-clutch itu game berapa ya? Game ketiga. Gue nafsu anjing. Gue samperin maksudnya. Zon ngatain meter apa, Gus? Biasa, caper. Caper, guys. Biarin aja, orang caper nanti bakalan ada balasannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus gue udah pede juga anjing. 3 lawan 1, 4 lawan 1. Gak tau kalah. Goblok emang era. Goblok. PMGC gimana, Gus? Ya, kita lolosin ini dulu weekdays. Nanti super weekend kita cari poin sebanyak-banyaknya. Itu aja sebenarnya. Yang penting sih lolos PMGC. Kalau sama lolos saya, sama lolos Indon final. Dari Indon final kita bisa nyari slot di saya. Buat saya. Tumen gak burik kameranya. Ini kameranya bagus coy. Pesan buat E65 GG sih. Itu gua apa namanya, gak siap anjing pas dikenokin si Anthem kalau gak salah deh. Jadi gue lagi lempar bom. Nah musuhnya ke kiri ternyata, ke bagian kiri. Terus kalau misalnya kalian lihat di map dari left tadi tuh, POV-nya tuh dari atas kalau gak salah. Dapat tuh Ujang dihujat gimana? Gue bingung sama netizen. Kenapa yang dihujat Ujang? Kenapa gak pemain ya, cok? Kan yang main pemain ya. Coach cuman ngarahin doang. Maksudnya cuman ngasih kisi-kisi gitu. Kalau misalnya kalian dulu pernah ikut PM, pendalaman materi. Jang tuh bukan coach yang kayak ngarahin, lu harus gini, lu kesini, sini. Gak yang seperti itu. Mungkin ada ya bang coach di luar sana yang coachingnya seperti yang gue bilang tadi. Lu harus kesini, dirobotin lah. Lu harus main di sini ke situ. Gak yang seperti itu, guys. Ya percuma sih gue ngomong kayak gini. Bucil mana ngerti anjing. Telinganya tuh nih. Telinganya tuh ketutup sama apa namanya?
beton anjing, batu. Tutup sama ini nih, apa namanya? Apa namanya? Air got. Banyakan ngobak di got anjing. Kurangnya edukasi juga. Tapi kalau rotasi player gimana, Agus, lu setuju nggak? Ya setuju-setuju aja. Gua mah tinggal main doang, kita mah tinggal main doang, nggak pernah ngeluh player kayak gini-gini-gini. Kan ini kita alien, bro, maksudnya kita ini Earth alien. Pemain yang terbaik dari yang terbaik. Ada Yuhai, ada Abi, Liquid. Itu panutan-panutan kalian semua, anjing. Udah pecah apa, cok? Enggak, bukan itu dia. Dia mah bukan panutan, anjing. Miramar gimana, Gus? Sebenernya gue malas buat ngebahas Miramar tadi, karena kita emang semuanya nafsu. Nafsu banget, apalagi gue, anjing. Adrenalin banget sih, adrenalin rush. Kalau misalnya kalian lagi adrenalin kayak kebawa situasi, kebawa suasana, kayak seneng banget, jangan lupa deh, dimanapun gitu harus bisa ngontrol. Razin udah gak jadi raser deh. Ini gue bingung sama, sorry ya nih, bucil-bucil panutan kalian, siapa nih gak jadi raser, kayak mau gak jadi sniper, mau gak jadi tukang coli, kayak tukang tembak dalam, kayak namanya PUBG, lu harus bisa ngapa-ngapain, lu harus bisa semuanya. Lu mau, masa iya lu nih, lu jadi, misalnya nih siap jadi raser, masa gue nggak bisa jadi raser? Kalau misalnya gue sisa sendiri gimana? Kalau misalnya kita sisa berdua gimana? Terus dengan kondisi gue harus nge-push. Menurut lo Yuhai terlalu barbar apa enggak? Sebenarnya Yuhai itu dia terlalu menginginkan kill sih sebenarnya. Kadang dia lupa sama tempat yang diambil, komponen yang diambil. Cuman kita selalu ngingetin itu kok. Barbar banget, iya juga ya, barbar banget, cok. Apalagi udah close combat tuh, anjing tuh bocah tuh. Walaupun dia jago, tapi dia harus kontrol juga. Siapapun itu sih, kita harus kayak kontrol satu sama lain. Gak cuma Yuhai doang, gak cuma Liquid doang. Pasti gue juga dikontrol, Bagas maupun Abi. Gak ada kata susah, tinggal gas doang. Kan masuk tim RA gak boleh baper. Udah, itu doang sih. Kalian mau masuk RA nih, sekarang udah gak usah baper. Lu digas sama siapapun, santai aja. Gak usah hard feeling, no hard feeling. Ini nih, kalau misalnya gue buka papan, apa namanya, kalau misalnya di warung-warung tuh apa sih namanya, kayak lowongan kerja gitu loh, pokoknya kertas lowongan kerja, syarat masuk RA gak boleh baper, no hard feeling. Udah itu doang. Jago, semuanya udah jago sekarang. Iya, banner, pamflet lah itu semua. Cak, si Yaman dah. Yuhai tipikal siapa, Gus, kalau di Indo? Tipikal siapa ya? Catfish. Halo. Mirip banget sama Red Face anjing, Exa.
Gacha WMP. Nantilah gue lagi nabung. Yukai suka ngeyel nggak kalau dibilangin? Sebenarnya bukan suka ngeyel sih, tapi dia kayak suka nggak denger gitu. Ngeyel sih kagak. Kalau misalnya ada ya, karena mungkin ada salah satu kalian di sini atau kalian merhatiin orang seseorang gitu, kayak orang udah fokus banget kayak nggak bisa diganggu gitu. Misalnya kalian ngomong sama orang yang kalian pengen ngomong, kayak dia nggak ngerespon, mungkin dia terlalu fokus. Dan dia tipikal orang kayak gitu, sama kayak abis. Prediksinya nggak lolos SW. Aduh anjing, karena gue udah ngerasain gak lolos SW. Nggak tahu lah anjing. Siapapun terserah deh, nggak lolos siapa. Yang penting gue lolos. Yang penting gue lolos. Gak enak banget guys, gue sampai nggak live seminggu. Kayak mager banget gitu anjing, kalau live. Kayak persetan lah dengan apa, dengan live. Ingat gue nggak di Starbucks Desember lalu? Nggak tahu gue anjir, banyak banget yang ketemu gue. Kena mental ya guys. Sebenarnya bukan kena mental sih, apa ya? Nggak tahu lah. Gue masih bisa kayak nanganin kalau baca-baca komen gitu. Kayak ngebatin aja sama PUBG bangsat, ngebatin sama game tai. Kesel sendiri, iya kesel sendiri, kayak gitulah kalian. Kalau udah kesel sendiri tuh nggak enak, nangis gagus, enggak. GG for today BTR, thank you guys. Soalnya apa ya? Kalau misalnya gue nggak live nih, kalau misalnya gue live. Kemarin-kemarin terus apa namanya tiba-tiba kayak gue kita di week di minggu ketiga nggak lolos lagi, wah itu gue fix banget gak live anjing bulan ini sama bulan depan, karena pertarungannya 3 turnamen anjing. Turnamen saya pempel, saya PMGC pempel Indonesia, gila anjing. Mau apa namanya, mau pernah berapa season anjing, satu season anjing, tapi amit-amit sih. Nunggu PMGC setahun anjing, yakin gak lo lulus lolos PMGC? Nah ini juga kayak mungkin ada faktor psikologis juga nih guys. Kalau misalnya kalian mau ngejar sesuatu nih, terus ada yang bikin tertekan, kayak lo nekan lo dia lo sendiri, kayak lo ngeliat poin. Misalnya nih, gua ngeliat poin BFD deket banget, BFD 2 poin gitu bedanya. Terus setiap game gua kepikiran, aduh kepikiran. Aduh nih gimana nih, bedanya 2 poin doang. Aduh 2 poin 2 poin 2 poin 2 poin aja di otak lu, di kepala lu itu. Itu bisa kayak ngurangin apa namanya performa di game lu. Mending kayak ya udah, it is what it is aja, lu kalah ya kalah, menang ya menang. Lolos ya lolos.
Jadi nggak lepas mainnya, betul betul kamu misi. Jadi mainnya nggak lepas, nggak kayak all in gitu. Audrey menurut lu gimana? Belum kelihatan lagi sih performanya dia. Waktu season lalu sih oke banget performasi Audrey. Sampai banyak yang mau kan owner-owner tuh. Manajer-manajer tim. Mikcek mana Gus? Nanti gue tanya Mikceknya kayak gimana. Kapan dibuat? Iya nih, satu lagi nih. Jangan nuduh sembarangan deh. Jangan suka nuduh sembarangan. Sumpah, cok. Orang kalau ya kalian tuduh misalnya si Jungs, semua gara-gara Jungs, mana nih? Saya. Kesel lah, minta ampun anjing. Kenapa gitu? Manusia nggak bisa ambil sisi positifnya anjing. Sama sih buatku juga. Apapun hal itu. Kadang kita emang terlena.